Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channelnya si Bolang Thomas. Kita akan mancing lagi ya teman-teman semuanya. Dan hari ini saya akan mencoba mencari spot baru lagi. Ini masih alirannya sungai Cidarma ya, di Kecamatan Lumbung di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan targetnya ya apa sajalah, yang penting strike, yang penting ada sambaran. Umpan yang saya gunakan adalah umpan racikan dari roti krik dan juga cacing lumpur ya, ataupun cacing koot dan juga cacing sawah ya disebutnya. Oke, saya ini sudah lempar umpan dan ini arusnya deras sekali, jadi mohon maaf kalau sedikit agak berisik ya. Oke, tetap semangat, tetap ikuti petualangan mancing si Bolang Thomas. Mantap. Ikan baung enggak mantap ya, aduh. Oke, ini spot baru ya, mohon maaf agak berisik karena ini airnya air deras ya. Oke, keren. Oke teman-teman, sekarang saya geser ke sebelah bawahnya sedikit ya. Dan ini saya masih menggunakan umpan cacing lumpur, cacing sawah ya. Ataupun ini sama ini juga racikan roti kliknya. Dan ini airnya sangat bagus. Tadi saya di sebelah atas sana dan baru dapat ikan senggal. Ini cacing lumpur ya, kayunya nomor 6. Semoga ada cintanya. Dan di sebelah bawah sana tuh ada si bapaknya juga baru datang ya, lagi mancing. Dia berburu ikan balar karena dia pakai umpan itu udang hidup. Oke, semoga dia beruntung juga ya. Mantap. Wah, si bapaknya udah strike tuh. Wah, besar kayaknya tuh. Strike tuh sebenarnya, wah ikan balar dia, mantap ya. Oke, kita lempar umpan lagi ya, semoga ada sambaran lagi mas bro. Saya agak kepanasan nih melihat si bapak strike balar tuh. Aduh, dasar udah rejeki ya, semoga saya juga ada rezekinya nih, dapat sambaran yang besar. Wah, umpan saya ada yang nyolek teman-teman. Wah, besar nih kayaknya nih, besar nih. Wih. Wah, ikan apa nih? Besar banget nih.
Wah, dia narik ke atas tuh ikannya tuh, melawan arus tuh. Wah, besar sekali nih. Kenapa nih? Waduh. Wah, mantap nih. Wah, besar nih. Wih. Wih, rejeki nih. Mantap. Dia melawan. Masih papanya nyemperin tuh. Semoga dibantuin ya. Agak ngeri sih, tapi kata si bapaknya ambil aja nggak apa-apa, karena di sini juga banyak ikan kayak gitu, ada ikan lainnya juga. Ini pengalaman pertama saya nih dapat ikan mas segede gini nih, makanya saya agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Soalnya kalau ikan mas itu identik dengan ikan mistis ya, ada suka ada penunggunya nih. Nggak apa-apa lah, semoga aja ini aman ya. Aduh, si bapak sampai terjatuh, kasihan banget. Aduh, maafin pak ya, ngerepotin nih. Wah, akhirnya si bapak jadi pahlawan saya nih, nyelamatin ikannya nih. Wah, terima kasih banyak nih bapak nih. Nanti ah, saya mau kasihin aja ke bapaknya ikannya. Mantap. Kata si bapaknya nggak apa-apa, ambil aja lah. Tanya si bapak juga sering tuh dapat ikan mas kayak gini. Saya sih agak takut ya, ngeri ya. Oh, lihat teman-teman, wah ikan mas. Woi, keren. Mantap nih. Ini sungai aliran arus deras ya, di Sungai Cidarma nih, di lebih panjang kalau nggak salah namanya ya. Woi, mantap nih di sungai ini. Ikan mas. Ini pakai umpan cacing lumpur, cacing sawah. Tadi dibantuin sama bapaknya tuh di sana. Tapi agak merinding juga ya. Tapi kata si bapaknya nggak apa-apa ini. Di itu aja. Nggak tahu ya gimana nanti kalau di ya mau ditulis apa mau dikasihkan gimana nanti ya. Mantap. Teman-teman kita kasih ikannya ke bapak itu ya karena dia yang menyelamatkan tadi. Oke. Ikan masnya si bapak lebih membutuhkan ya untuk makan anak dan keluarganya. Semoga bapaknya bahagia ya. Oke lah, bahagia itu sederhana teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti program Mancing Seberang Temas hari ini. Dan alhamdulillah tadi saya mendapatkan monster ikan mas ya. Dan ini sepertinya harus keras dan saya harus sudahi dulu mancingnya. Kapan-kapan kita sambung lagi, masih kita telusuri Sungai Cidarma ini. Oke, tetap semangat, tetap bahagia supaya kalian bisa mengikuti terus petualangan mancing saya. Salam mancing mania, mantap.